Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di MRH Vlog. Ini siang ini aku lagi bikin bumbu guys buat seblak. Kita bawang merah sama bawang putihnya ini sih udah kupas, udah masukin blender juga. Kita juga lama nggak bikin konten kan, jadi hari ini aku mau apa bikin konten kegiatanku bikin bumbu seblak. Pas banget bumbu seblaknya habis di warung. Jadi kita bikin bahan-bahannya itu cukup simple guys. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting merah atau cabai besar, dan pastinya ciri khasnya seblak kita pakai kencur. Jadi nanti semua bahan ini kita masukin jadi satu di blender ini. Kita blender, setelah itu ditumis biar bisa video kamera ntar mana ya. Ntar guys, kita setting dulu. Oke guys, ini udah tak kameramen ini. Mau nyiap-nyiapin dulu guys. Jadi itu di warung guys. Jadi suaranya bersih banget. Kita apa ya? Ini yang cabai. Nah ini dia guys, aku lagi mitilin. Tadi suaranya nggak jelas, jadi mending tak isi gini aja lah suaranya. Ini mitilin cabe, kita nyiapin cabe. Ini lama banget guys, jadi mungkin videonya tak skip aja, tak potong aja. Karena kalau di video terus lama durasi, nanti kita sambung lagi setelah mau di blender. Nah ini dia guys, sudah selesai. Ini bumbunya. Tuh ada cabai keriting merah, ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan kencurnya di atas ini. Kita tambahin air biar blendernya mudah. Oke cukup. Tutup. Kita colokin guys. Blender sampai halus guys. Sambil nunggu halus, kita siapin wajan dulu guys. Kita tambah kecepatan. Guys sudah masuk wajan. Kue ini tinggal nunggu matang aja sih guys. Nah, sambil nunggu matang, mau tak tinggal cuci-cuci dulu ya guys. Ada simple banget kan bikinnya. Tinggal tunggu matang aja. Ini nanti bisa kita simpan di freezer, sekali bikin langsung banyak kayak gini bumbunya. Nanti kita video lagi setelah matang aja ya kayaknya. Karena ini lama banget tak tumis pakai api kecil. Nah ini dia guys, ini udah matang nih. Jadi kayak gini lah kalau udah matang, minyaknya kan udah di atas-atas kayak gini. Jadi kita matiin kompor. Ya,
kita tunggu biar agak dingin. Oke, setelah dingin kita masukin wadah dulu nih guys. Kita udah nyiapin wadah jadi biar di freezer aman. Nah, mungkin videonya sampai di sini ya guys, sampai ketemu di video konten YouTube-ku selanjutnya.